Berjumpa kembali dengan saya Elisa dalam Beauty Fashion. Kali ini saya berada di MK Cafe dan dari tempat ini saya ingin berbagi tentang serba-serbi salon. Yuk kita lihat. Hai semuanya. Kali ini saya ingin berbagi mengenai sanggul, teknik dengan variasi dan akan terbentuk seperti ini. Ya, jadi ini sangat mudah. Kita hanya menggunakan karet saja. Dan kita pasti jepit ya. Nah, kita akan mulainya dengan menguncir rambut dan kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Yuk, kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, kita akan membagi rambut menjadi 3 bagian seperti ini ya. Seperti ini pembagian rambutnya. Ya. Setelah itu, nanti kita akan ikat. Ini kita akan membuat sanggulnya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita bentuk seperti ini ya. Kemudian sisanya yang ada di bawah ini kita ikat. Kemudian kita jepit. Berikutnya, bagian kiri kanannya. Kita sisir. Kita arahkan ke arah yang berlawanan. Kita merapikan
bagian atasnya. Setelah itu kita ikat. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ini ya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita tarik supaya terlihat bervolumenya. Demikian juga bagian sini, kita lakukan hal yang sama. Kita kearahkan ke arah yang berlawanan. Seperti ini. Kemudian kita ikat. Belah ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan dan kita tarik. Jadi sama, kita lihat ya, kita tarik semuanya. Ya, seperti ini, kemudian kita ikat. Ya. Sambil kita tata ya. Thank you.
Seperti ini bentuknya, manis bukan? Dan sangat mudah. Nah, ini
hasilnya? Cukup cantik bukan? Demikianlah cara atau teknik membuat sanggul dengan berbagai variasi dan ini juga tanpa sasak. Semoga ini berguna bagi semuanya. Dan bila ada pertanyaan, komen, silakan tulis di kolom komentar. Saya Lisa, terima kasih dan sampai jumpa.